Cek 1, 2, 3. Halo sobat gamer semuanya, berjumpa lagi dengan gue Sukimaru. Di video kali ini Sukimaru akan bahas event terbaru yang ada di Mobile Legend. Nah di sini Sukimaru akan bahas event All Star, guys. Waduh. Nah ini event All Star ini ada skin terbarunya Rafaela, guys ya. Nah kalian bisa cek di sini, ini skin Rafaelanya ini kemungkinan bisa didapatkan secara gratis ya. Nah satu skin untuk gratisan, guys ya. Di sini kalian bisa melakukan ini guys ya, klaim guys ya. Nah klaim, lalu kalian bisa dapetin item-item ampas seperti ini guys ya, lumayan guys ya. Nah 100 ini guys ya, 60 ya tiket ya guys ya, dan juga battle point yang iya sedikit banget guys ya. Dan sini ada skinnya Rafaela, dan juga kita coba bisa cek di sini guys ya, di eventnya guys ya, kita bisa cek di sini. Nah di sini kalian bisa cek, dan nah, di sini ada 3 hero yang mendapatkan All-Star. Saya kita biasa di misinya guys ya. Selesaikan satu pertandingan menggunakan Mia, Eudora dan juga Rafaela guys ya. Jadi kalian kalau main 3 hero ini dapat item-item ampas seperti ini guys ya. Ini hero fragment ya guys ya, dan juga beberapa item ampas lainnya guys ya. Nah, di sini sudah bisa kita prediksi bahwa 3 hero ini akan mendapatkan skin All-Star guys ya, dan salah satunya biasanya itu adalah skin gratisan. Saya kita baca dulu di sini, All Star Techno Festival dia ya, durasi eventnya itu tanggal 18 sampai 26 Februari guys ya. Ini di advance server guys ya, untuk di original server ini masih belum ada tanggal rilis pastinya. Dan juga Anda bisa menyelesaikan quest event harian untuk mengumpulkan hero fragment guys ya. Lalu mulai tanggal 24 sampai 26 mengklaim hero fragment yang Anda kumpulkan. Ya, jadi tadi kita akan ngumpulin ini guys ya, ngumpulin ini. Nah, ini belum kita bisa klaim guys ya, dapat 7 untuk Kimaru guys ya. Jadi belum bisa kita klaim, dan kita bisa klaimnya itu pada tanggal 24 sampai 26 Februari. Nah, jadi seperti itu guys. Hero yang Anda kumpulkan di fase pertama hanya dapat diklaim satu kali. Jadi ini diklaimnya satu kali guys ya. Nah, seperti itu guys ya. Kita dapat hero fragment. Nah, kemungkinan ini hero fragment ini akan diganti dengan hero yang nantinya guys ya. Ya, seperti tahun-tahun sebelumnya untuk All Star ya guys ya. Nah, di sini kemungkinan besar ini skin yang keluar ini Rafaela ini kemungkinan akan diberikan secara gratis oleh motor guys ya. Waduh, kemungkinan seperti itu guys ya. Dan juga untuk skinnya Mia dan juga skinnya Eudora ini masih belum ada tampilan yang bisa Sukimaru bagikan guys ya. Nanti kita kalau sudah dapat bocorannya, Sukimaru akan berikan atau kasih tahu kepada kalian semuanya guys. Oke, menurut kalian skin Rafaela ini bagus atau tidak guys ya? Waduh, namun Sukimaru ini bagus guys ya. Nah ini kayaknya sih bagus juga efek-efeknya, karena All Star guys ya, waduh pasti cantik-cantik gitu. 3 hero itu jadi All Star, waduh mantap banget ini guys ya. Dan ini kemungkinan rilis pada bulan Mei, yaitu pada event 515 kemungkinan seperti itu guys ya. Nah menurut kalian itu bagus atau tidak guys ya? Nah itu kan tulis di kolom komentar guys ya. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya jika suka dengan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sayonara, let's go.